Notice Law 3. Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Koendra di video kali ini. Nah, ini saya mau review lagi. Ini adalah JBL Party Box 710. Kita kasih intro dulu, guys. Yup, di sini barangnya menyerupai Party Box abangnya, yang Party Box 1000 ya. Nah, bedanya apa? Saya buka dulu, on-kan dulu. Kita lihat untuk lampunya lebih keren lagi. Mantul. PB on the go sudah saya review, kemudian Party Box 100 dan Party Box 310 juga sudah saya review. Ini saatnya kita review yang 710. Nah, kalau kemarin 310 barangnya habis, langka banget. Nah, ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi cari portable yang di atasnya 310. Nah, bedanya apa? Beda 310 dan 710 adalah di bagian speaker ukuran incinya. Kalau yang tipe Party Box 310 itu untuk ukuran woofernya ini 6,5 inch. Tapi di 710 ini ukurannya 8 inci kali 2. Sama-sama kali 2. Kalau 6,5 inch yang 310 itu kali 2 juga untuk woofernya. Kemudian untuk tweeternya ini ada 2 kiri kanan. Yang 710 ini ukuran tweeternya 2,5 inci. Kalau yang 310 itu 2,5 inci. Yang paling signifikan adalah wattnya yang 710 ini 800 watt. Gila, ini gede banget wattnya. Kalau yang 310 itu wattnya cuma 240 watt. Hampir berapa? 246. Hampir 3 kali lipatnya JBL Party Box 310. Nah, kalau teman-teman sudah mendengarkan suara 710, pastinya teman-teman nggak akan beralih ke 310 karena suaranya jauh banget ya. Bayangin aja, dari wattnya saja kita sudah bisa kelihatan untuk suaranya lebih menggelegar mana antara 310 dan 710. Cuman kalau yang di 710, teman-teman nggak bisa menggunakan baterai, alias teman-teman harus colok ke listrik baru bisa nyala. Nah, itu perbedaan di 710 dan 310. Kalau yang 310 kan itu pakai yang baterai ya, teman-teman bisa bawa kemana-mana. Tapi 710 ini nggak bisa dibawa kemana-mana, alias harus colok listrik. Dan untuk gotongnya juga ini harus 2 orang, karena kalau 1 orang nggak bakalan kuat juga, karena ini bodinya panjang dan gemuk banget ya. Ini tampilan depan sangat keren. Di sini kiri kanan dikasih list yang LED RGB juga. Ini saya coba ganti ke mode yang lain. Oke. Ini bisa diganti untuk mode lampunya. Nah, ini sama yang 310 nih. Warna putih tuh. Dan yang 310 di tengah ini ditambahin juga nih LED-nya. Ya. Kalau kemarin kan cuma 2 bulat aja. Nah, kalau di sini samping kiri kanan, kemudian atas juga ya, atas bawah sini. Coba saya kita lihat. Kayaknya atas harus dikasih musik baru bisa nyala kayak gitu. Ini nih yang paling keren nih lampunya ini nih. Ini merah, ini biru, ini agak ungu. Coba saya matikan ya biar teman-teman lihat ini. Tuh, keren banget kan? Di malam hari ini, aduh. Keren, sumpah. Baik. Spesifikasi lengkapnya langsung saya tampilkan di depan sini. Nah, untuk harganya, Party Box 710 dibanderol dengan harga Rp9.990.000. Kalau teman-teman kasih 10 juta, kembalinya cuma 1.000 perak. Kalau beli sama saya kasih untuk diskon ya 100.000, jadi Rp9.800.000. Kita lihat di body samping kiri kanan. Nah, kalau bodinya ini persis banget mirip Party Box 310 ya. Persis banget. Cuman di bedanya di sini ada karet ya. Ini model tidur floor ya. Bisa juga. Ini sudah ada karet biar nggak licin. Ini logo JBL-nya.
Untuk bahannya semuanya plastik. Baik, kita putar lagi sebelah kanan. Belakang. Nah, di belakang seperti biasa sama persis dengan yang 310 sudah ada input dan outputnya sebelah sini. Oke, ini. Di sini ada input 1 buat mic, input 2 buat gitar atau mic atau elektron, semua bisa masuk di sini. Dan yang terakhir ini adalah TWS. Nah, nanti kita tes juga TWS antar 710 ya. Suaranya menggelegar nggak? Ya pastinya menggelegar. Cuma sayangnya ini nggak dikasih aki sih. Kalau dikasih aki pastinya enak banget. Yang terakhir ini ada input dan output. Kemarin saya lupa ya. Yang 310 harusnya saya kasih subwoofer baru bisa nyala. Nanti kita tes lagi deh. Dikasih subwoofer biar menggelegar suaranya. Bassnya lebih ngumpul lagi. Kemudian di atas di sini ada USB input. Aux input menggunakan jack 3,5 ya. Oke, saya tutup. Habis ini ada filter udara dan terakhir ini untuk colokan listriknya. Jadi powernya ya. Oke. Di atas di sini ini berat banget. Aduh, ini ada gagangnya. Oke, dari view yang di atas kepalanya ini. Di sini ada knob ya. Ini putar kiri kanan, ini warnanya berbeda-beda. Oke, kemudian di sini juga sama. Ini muter musik preview next sebelah sini dan play. Oke. Kemana kalau mau matikan untuk lampunya bisa tekan di sini juga. Kemudian di sini ada bass booster. Ini levelnya ada 2, 1, 2. Kalau level yang kedua dia lebih terang lagi. Ketiga ini adalah tombol Bluetooth, kemudian tombol power. Ini semuanya karet di sini. Kalau di sini plastik semua ya. Kemudian di sini ada DJ pad ya. Kita lihat. Tekan. Volume naik. Wah. Oke. Oke, seperti itu. Dan di sini ada 3 knob, bass, treble dan echo. Nah, ini khusus buat mic ya. Kalau teman-teman ada tanya ini khusus buat musik atau apa? Ini khusus buat mic. Kalau buat musik sudah ada tekanan di sini bass booster aja. Kalau treble nggak bisa diatur sama sekali ya. Kemudian yang terakhir buat menyimpan handphone di sebelah sini. Ya, teman-teman simpan di sini. Nah, gitu ya. Oke, saya berdirikan dulu. Aduh, keren. Berat banget nih. Oke, saatnya kita tes suara yang dihasilkan dari Partybox 710. Ini suara asli dari handphone. Ya, sekarang kita tes kasih musik dari NCS ya. Oke, ini bass boosternya level 1. Kita naikin lagi. Level 1 ini ya. Oke. Untuk bass boosternya kita naikkan yang kedua. Nah, ya. Bisa saya pastikan kalau teman-teman yang sudah dengar 710 ini nggak akan beralih ke 310. Karena ini suaranya dua kali lipatnya 310. Saya berani jamin ya. Ini kalau buat outdoor ini kenceng banget suaranya pasti. Dan untuk lampunya ini keren sekali. Buat kayak di main di dekat kolam ya, DJ kayak gini, ini keren banget nih sumpah.
Untuk lampu RGB-nya juga ikut beat-nya musik. Jadi respon banget, bagus banget ya. Kita coba musik dangdut ya setelah EDM. Ini untuk bass boosternya di level yang paling tinggi ya, atau level 2. TWS, kalau cara TWS-nya tinggal tekan ya dia tombol TWS 1, habis ini tekan yang kedua, nanti nadanya seperti ini. Nah, ini begini, oke, sudah terhubung, mari kita tes lagu NCS. Bagi kalian yang mau hubungin dari mic wireless, ini solusinya. Yang pertama tuh jack 3,5 tuh, 3,5. Ya, jacknya seperti ini. Kita ambil output dari belakang. Kita hubungkan ke mic wireless. Nah, ini mic wireless TV1, ini receivernya. Okay. Ini teman-teman bisa pakai power bank sih, kemarin yang sudah saya review. Ini dapat koper juga, teman-teman dapat 2 mic. Dan sekarang kita hubungkan masuk ke inputnya. Terserah, mau gen 1 boleh, gen 2 juga boleh. Saya masuk gen 1 aja ya. Oke, setelah ini kita ambil output dari Daisy chain-nya ini. Kita ambil output ya, karena ini untuk mic wireless nggak bisa di TWS. Baik, sekarang kita hubungkan yang ke sebelah ini. Yang sebelah kita ambil masuk ke input. Oke, atau aux input juga bisa. Saya masuk input aja. Nah, untuk equalizer yang di party box 710, teman-teman bisa mainkan untuk bass-nya. Ya, bass-nya di sini. Kalau kita putar ke dia angka hijau. Nah, ini putar ke kanan, naik, kalau diturunin merah ya, di min itu namanya. Ini flat warna putih, treble juga begitu.
ya, kiri kanan ada ininya. Ini warna flat. Nah ini Echo. Ini kalau Vulcan dia nyala semua. Ya kalau kita mau standarkan ya, ini standarkan. Nah untuk lampunya berfungsi pada saat teman-teman pasang soket di mic ya. Ini saya coba cabut. Nah ini nggak nyala lagi. Nah jadi berfungsi pada saat teman-teman colok ke input mic-nya. Oke, seperti itu. Oke, ini sedang kita hubungkan ke mic wireless. Suaranya seperti ini, cek 1, 3, cek low 1. Low, suaranya crispy banget. Cek low, saya matikan efeknya. 3, 2, 1, 3, 2, 1, saya tambahin untuk bass-nya. G, 1, 1, G, low, this, low, low, G, low, G, 1, G, low, 1, 2, 3, 3, 2, 1. 321, 321, tis. Jadi kesimpulannya kalau misalkan teman-teman pakai kabel yang dari Daisy Chain-nya itu selama pengoneksikan TWS tidak berfungsi ya. Jadi khusus kabel ya pakai kabel aja. Tapi teman-teman connect satu nanti pakai kabel udah jadi satu kok. Kita tes suara musiknya barengan sama mic ya. 3, 321, 321, tis. Low, 3. Satu tis, low tiga, low tis. Tiga tis, low tiga tis. Saja untuk review PartyBox 710. Kalau suaranya dibanding 310, saya yakin lah teman-teman kalau udah dengar seperti ini tidak akan beralih ke 310 lagi. Suaranya 2 kali lipatnya ya. Dan wattnya teman-teman udah saya teskan di luar satu komplek ini kenceng banget suaranya. Ya. Akhirnya saya Koendra, thanks for watching. Baik, sekarang kita hubungkan ke subwoofer. Nah, untuk subwoofer kita pakai Pro L yang ukurannya ini berapa ya? 8 inch kali 2 double ya. Ini nanti kita akan review juga, ada speakernya di belakang juga, itu paling simple nanti next time ya. Nah, ini kita ambil jack 3,5 yang saya solder sendiri. Sebentar, ini kita masuk ke bagian out-nya. Kita ambil. Oke, habis ini kita langsung masuk ke bagian input-nya Pro L. Oke, kita bagian masuk ke mic 1, mic 2, atau LAN 1, LAN 2. Ini pakai converter gitu ya, dari RCA masuk ke converter. Okay. Oke, sekarang kita nyalakan suara subnya. Wah, mantep ini, Ki. Kita nyalakan. Bentar. Ini masih murni dari party box ya, bass boosternya nggak saya nyalakan. Kita coba. Kita coba yang lain, dangdut aja ya. Oke, kita nyalakan subwoofer ini. Sinyal udah masuk. Bentar.
ya, kalau ada line output pastinya teman-teman mau gabung ke speaker aktif lagi masih bisa, atau ke subwoofer lagi masih bisa, yang penting ada outputnya aja. Oke, okay? Yowes, itu saja untuk review Party Box 710 kita gabung ke subwoofer 8 inci kali 2 ya. Nantikan review Pro L ya, ini session 4 andalan saya juga buat kamar. Ini enak juga nih, speaker kecil, speaker di sini nih. Ini bisa dibuka nih ya. Nah, ini speaker di dalam. Kita review nantinya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komen di bawah. Silakan untuk link pembelian sudah saya sediakan di kolom komentar atau deskripsi box. Akhirnya saya Kondra, thanks for watching.